Yang pertama ada Infinix Hot 10. Ponsel yang baru rilis ini memiliki segudang keunggulan dengan harga yang murah. Infinix Hot 10 punya layar seluas 6,78 inci dengan resolusi HD+. Pada sudut kiri atas terdapat sebuah punch hole tempat sebuah kamera beresolusi 8 MP. Di bagian belakang terdapat 4 kamera dengan resolusi kamera utama 16 MP, kamera makro 2 MP, depth sensor 2 MP, dan kamera AI. Di segi dapur pacu, ponsel menggunakan prosesor MediaTek Helio G70 dan disandingkan dengan RAM 4GB atau 6GB, serta memiliki memori penyimpanan 64GB dan 128GB. Selanjutnya, baterai jumbo 5200 mAh. Yang kedua ada Infinix Hot 10 Lite. Ponsel ini merupakan seri rendah dari Infinix Hot 10. Memiliki layar sedikit lebih kecil 6,6 inci dengan resolusi HD+. Di bagian tengah aras layar terdapat kamera dengan resolusi 8 MP, dan pada bagian punggung terdapat 3 kamera dengan resolusi kamera utama 13 MP. Di segi performa menggunakan chipset MediaTek Helio A20 disandingkan dengan RAM 2 GB. Selanjutnya baterai jumbo 5000 mAh. Yang ketiga ada Infinix Note 8i. Ponsel terbaru ini memiliki lebar layar 6,78 inci dengan punch hole yang berada di atas kiri layar. Di segi kamera terdapat 4 kamera pada bagian belakang dengan resolusi 48 MP untuk kamera utama, kamera makro 2 MP, depth sensor 2 MP dan kamera AI. Selanjutnya ponsel ini memiliki satu kamera depan yang beresolusi 8 MP. Beralih ke dapur pacu menggunakan chipset MediaTek Helio G80 yang sudah cocok bermain game. Lanjut, Infinix Note 8i punya baterai jumbo 5200 mAh. Yang keempat ada Infinix Note 8. Infinix Note 8 secara total memiliki 6 sensor kamera, 2 di depan dan 4 di belakang. Untuk kamera depan beresolusi 16 MP untuk kamera utama dan 2 MP untuk depth sensor. Pada kamera belakang beresolusi 64 MP untuk lensa utama, lensa makro 2 MP, depth sensor 2 MP dan lensa AI. Pada bagian dapur pacu, ponsel ini menggunakan chipset MediaTek Helio G80 disandingkan dengan RAM 6 GB yang pastinya sangat pas untuk aktivitas gaming. Selanjutnya baterai jumbo 5200 mAh. Itu dia 4 HP Infinix terbaru edisi akhir tahun 2020. Untuk link pembelian silakan cek di deskripsi ya guys, dan apabila kalian suka dengan video ini silakan like dan juga share video ini ya.